Matraman Raya, tempatnya di Kecamatan Matraman lah ya teman-teman, Jakarta Timur. Oke, beginilah situasinya. Jadi saya akan langsung ya teman-teman untuk menuju lokasi. Nah, oke, kalian lihat ini banyak pekerjaan ya teman-teman, atau pekerjanya banyak. Jadi dikebut teman-teman. Di sisi sebelah sini ada beberapa pekerja. Kalian lihat. Dan untuk pasarnya sudah rapi. Nah, jadi kemungkinan ini akan segera dibuka ya dalam waktu yang tidak lama lagi. Oke, jadi kita lewat dari mana? Jadi kita cari jalan dulu ya. Saya akan coba lewat dari sini teman-teman, tapi kita harus hati-hati ya, karena kendaraan sini sangat, ya ada yang kencang ya. Pokoknya sangat ramai ya. Jadi kita jangan sampai jadi korban. Nah, sini belum ditanam tanamannya. Kalau saya lihat di sini, ini adalah space untuk pembuatan taman gitu ya, atau tanaman. Oke, saya akan nyari kendaraan sepi gitu baru kita nyebrang. Ini ada bus 5C, dia akan lewat dari sini ya, sana ke arah PGC. Nah, ini oke, keadaan di dalam ramai teman-teman. Kalau nyebrang ini harus gunakan tangan ya, jangan sembarangan. Gak mungkin kita nyebrang dari arah sana teman-teman, ada zebra cross sana ya. Saya akan lewat dari sini, saya akan coba ya. Tapi hati-hati karena sini banyak kendaraan. Dan ini juga bukan untuk tempat penyeberangan ya. Sangat berbahaya kalau untuk pejalan kaki yang mau nyebrang. Saya masih mencoba ya, untuk mencari sisi aman. Oke, nggak usah lah ya teman-teman, kita lewat dari sana aja, biar lebih aman. Saya tidak mau ngambil resiko lah ya. Pokoknya sini banyak orang yang jualan, jualan barang bekas ya. Oke, kita lewat dari sini aja teman-teman. Jadi untuk halte Kebun Pala ini diganti dengan namanya Matraman Baru, tidak Kebun Pala lagi. Nah, seperti di Sarina, namanya sudah ganti juga teman-teman jadi Tamrin, tidak Sarina lagi. Karena ini sekarang jadi namanya Matraman Baru. Nah, oke, beginilah untuk penampakan di sisi sebelah sini ya. Tadi saya sebenarnya mau menyeberang sana, tapi saya tidak mau ngambil resiko ya. Kita lewat dari pinggir sini aja. Oh, bahaya ya, kita lewat dari jalan yang sudah disediakan buat pejalan kaki. Pokoknya kita ikutin peraturan aja ya. Apa yang sudah disediakan, kita lewat dari yang ada yang sudah disediakan. Oke, jadi di sini untuk dipakai untuk menyeberang gitu ya. Nah, kita lihat. Jadi orang tadi itu yang bareng-bareng saya, dia nyebrangnya dari sebelah sini. Oke, bahaya, kita ambil napas dulu. Jangan terlalu buru-buru ya, karena sini kendaraan terlalu cepat. Jadi saya akan tunjukkan teman-teman, beginilah untuk situasi. Ini adalah stasiun Matraman ya, naiknya dari sebelah sana. Nantinya ini akan terhubung langsung dengan stasiun teman-temannya. Ini ada JPO-nya, kalian lihat. Nah, itu ada juga JPO sana. Nah, belok sana gitu ya, baru sana JPO-nya. Nah, sini ada bus juga teman-teman. Jadi kalian harus waspada ya untuk nyebrang di sini. Oke, tidak patut dicontoh untuk nyebrang dari sini teman-teman. Apalagi kalau sendirian ya, kita nggak tahu gimana nasib kita. Jadi jangan coba-coba ya, karena sini situasinya padat sekali untuk kendaraan. Saya akan nyebrang dari tempat yang nyaman ya. Pokoknya tempat yang sudah disediakan untuk para penyeberang. Ini adalah jembatan Wester Cornelis atau jembatan Anteng ya, Gunung Anteng, dikenal masyarakat sini.
Ini jembatan pada masa Belanda ya. Oke, untuk penampakan dari arah sini ya seperti ini. Sana ada halte Selamat Riyadi. Ini ada tempat orang jualannya, jualan baju-baju bekas. Saya akan tunjukkan sini masih tidak enak dipandang ya untuk daerah pinggirannya. Nah, itu ada bangunan dibangun di sisi dari sungai teman-teman. Seharusnya itu dipotong lah ya. Dan untuk sungai ini diperlebar gitu. Sebelah sini juga ya teman-teman ada rumah gitu. Tapi ketutupan dari tanaman ini ya. Tapi untuk mengatur masyarakat tidak begitu mudah. Ada jual helm juga sini. Jual pancingan. Nah, jadi kalian bisa langsung sini teman-teman ya. Untuk melihat ada alat pancing dan alat lainnya gitu ya. Ada helm-helm banyak. Saya akan nyebrang di ujung sana. Sana ada traffic light ya. Gang Kelor, ini ada halte. Namanya Gang Kelor ya. Sama di seberang sana juga ada teman-teman. Oke, tas saya taruh di belakang aja karena sudah tidak ramai banget ya. Nah, ini juga ada helm juga. Nah, sini ada zebra cross ya, saya akan nyebrang sini. Jalan bunga. Kita nunggu lampu berwarna itu ya, merah di sebelah sana. Sampai mobil sana berhenti. Oke, tapi untuk sebelah sini tetap jalan ya. Karena jalannya lurus. Karena juga ada orang muter balik. Oke, kita pelan-pelan ya. Oke, santai aja, ini adalah zebra cross ya. Oke, di sana juga ada bus Jakarta. Jadi kita harus hati-hati ya teman-temannya. Bentar ya, bentar bang. Jadi ya pengamennya, tapi ada ya. Tapi saya malas ya ngambil uang ya. Oke lah ya. Udahlah, semoga rezekinya banyak ya. Saya mau ngasih teman-teman tapi ya malas ya. Saya kira dia apa teman-teman yang ngeledek, ternyata memang ada kayak gitu ya. Ada keterbatasannya. Jadi kita muter balik cukup jauh ya. Saya tidak mau menyeberang sembarangan ya, walaupun di dekat ya, untuk menghemat waktu. Jadi untuk bus-bus diusahakan lewat dari jalur yang disediakan ya, karena di situ mentok teman-teman, tidak bisa lewat untuk bus ya atau kendaraan yang tinggi. Itu lewatnya untuk kendaraan tinggi lewat di bawah situ. Nah, di situ ya. Ini banyak kucing. Oke. Saya akan langsung ke stasiun Matraman ya. Tapi saya sebelumnya saya untuk update di sebelah sana. Ini ada kereta KRL ya.
ke arah Cikarang. Oke, Jakarta sering-seringan hujan ya. Saya akan update di sisi sebelah sini. Kalian lihat sini ada pembuatan yang JPO ya. Nantinya ini akan menghubungkan langsung ke arah Tasik. Ini ya, Tasik Matraman. Nah, ini masih ada seperti ini teman-temannya, belum dipasang tiangnya, masih seperti ini. Tangga juga teman-teman, sepertinya itu untuk tiang juga ya. Dan akan membelok ke sebelah sini. Nah, sana ya. Oke. Untuk JPO-nya. Saya akan mengupdate untuk di sisi sebelah sini. Di halte Matraman Baru. Jadi namanya bukan halte Kebon Pala lagi ya. Sudah diganti namanya. Oke, beginilah untuk kondisi sekarang atau perkembangan sekarang. Kan ada kereta lewat ya. Oke, nantinya ini kalau saya lihat pasti ini akan diganti ya teman-teman, untuk trotoarnya akan dipercantik ya. Karena menyesuaikan dengan bangunan ini teman-teman, bangunan yang bagus ini atau halte Matraman Baru. Oke, sini ada sesuatu yang baru disemen. Nah ini, tapi ada orang yang nginjek ya. Sangat disayangkan. Ini ada TK. Nah, untuk trotoar sini sudah dihancurkan ya. Nanti akan dibuat yang baru. Nah ini, mungkin akan dibuat juga taman sini. Kita tidak tahu. Kita akan update lagi untuk kedepannya ya. Ini masih baru teman-teman, masih basah ya, belum terlalu kering. Nah di atas sudah hampir mau turun hujan karena sudah mendung ya. Sini ada tempat cuci mobil. Oke, saya akan memperlihatkan untuk bangunan haltenya ya. Beginilah untuk perkembangan sekarang. Jadi untuk railingnya atau pagar dibuatnya seperti kayak ya kayak jarang-jarang gitu ya, tidak kaca. Nah itu tidak kaca ya, tapi besi-besi kayak kawat-kawat kecil gitu ya. Nah bagian sana belum tertutup penuh untuk facetnya. Untuk bagian sini sudah. Oke. Saya akan perlihatkan nanti sana juga akan bagus ya di bagian gereja ini. Gereja Koinonia ya. Nanti sini ada pelikan crossingnya. Dan ada pelikan crossingnya. Bagian sini akan bagus teman-teman. Tampilkan untuk desainnya teman-teman, desain untuk pembangunannya. Oke, itu ada orang yang mencari kerja pakai musik-musik ya, atau mencari uang teman-teman. Nah kalau lihat ini daerahnya besar sekali, luas ya. Nanti sini akan adalah daerah penyeberangan gitu ya, vehicle crossing. Akan masuk ke stasiun ya, menuju ke stasiun. Sana juga akan dibuat bagus ya teman. Oh, sana juga nanti akan dibuat penyeberang gitu ya. Oke. Nah ini lagi dari jalan Jati Negara Barat ya, ke sana. Oke, saya langsung saja ke stasiun. Jadi saya sudah lewat sana, saya akan mulainya di stasiun ya.
cuman jadi untuk video, untuk khusus mengupdate perkembangan dari Halte Matraman Baru atau dulunya Kebun Pala. Jadi saya akan akhiri sini rupanya. Jadi bye, sampai jumpa. Saya akan lanjutkan video lagi ke arah Manggarai namanya. Oke. Dari stasiun Matraman ini ke Manggarai.